ibu datang membawakan kabar yang kurang menyenangkan untuk kalian semua. Bajingan! Keluarkan torang! Ih, jangan tutup gerbang ini, Lih. Baru-baru ada waktu ini, kita orangin dulu, Lih, sebab ini, Lih. Jadi itu, kita apa sampai bikin ini? Baru Bima turun kenapa? Aduh, Bima ini, turun mukanya ini gerbang. Ih, jangan, Anu. Nggak suka turun muka marah dua kali. So lambat kau buka gerbang lagi. Bor, enggak mau turun bolos. Kalau dia masuk kelas mun ke salpa turun duluan. Kasihan sama suasana di taman ini. Tumen lambat ya, biasanya yang paling cepat datang. Aduh, lambat banget saya. Kok kamu aman? Suka bukan dulu di gerbang dah. Ya? Yakin nggak tiap mungkin di gerbang? Ya, so kalau kamu ini yang hari-hari lambat. Pak Yadin lebih bikin tak kaget. Oh, so kamu tiga ini yang hari-hari lambat terus ini? Hah, biasalah pak. Nah, karena kamu tiga so lambat, kopi angkat lo sampah di depan kantor sana. Oh, siap. Oke. Macam malas mau mengangkat sampah ini, Le. Jangan, Anu. Mau dimarah nanti orang. Iya, Le. Angkat kedua saja, mau orang suka kelas, Jo. Ya, sudah. Mari, Jo. Berpada. Waduh, jendela. Yang suara guru. Belum ada guru. Malah, kalau ribut kamu ini. Mari jemput masuk, pergi. Assalamualaikum. Kurang lambat-lambat terus turun dua ini. Yole, macam itu yang punya sekolah. Memang kita kok yang punya sekolah. Yang tahu serius, bos. Beh, kan dua terlalu rajin, Le. Pas pagi-pagi so baca buku ini, pagi-pagi tu makan ke, bapak ke, baca subuh ke. Nah, macam mati tau juga calon juara kelas ini, Le. Oh iyo, astaga, lupa ya. Orang pintar memang beda. Khusus, pikir juga kamu dua, bari berbah, kalau kita baca. Wey. Selamat pagi semuanya. Pagi Ibu. Hadir semua kamu ini nak. Hadir semua Ibu kecuali Tama, soalnya dia sakit. Itu anak kemarin izin, hari ini sakit. Besok apa lagi dia itu? Besok pindah sekolah. Jadi tujuan ibu masuk kelas itu mau menyampaikan kepada kalian semua kalau besok kita akan terima rapor. Jadi ibu harap semuanya harus hadir ya. Ayo kasih tahu Tama hadir besok. Kalau tidak, saya mau dikasih rapornya. Baik ibu. Oke anak-anak, ibu tinggal dulu ya. Ibu tuh siapa yang tahun ini dapat peringkat satu?
kasih cinta, apa itu anak kita lihat kayak belajar diam-diam gitu, dan apalagi pas ulang tahun Mei, ingat toh dia belajar paling terakhir, ulangan paling terakhir, tapi nilainya paling tinggi, kita heran. Iya sih, betul, baru kita ingat, bisa jadi dia yang naik. Tapi menurutku Arif, Aida sama Regina dia bakal tak geser dari peringkat 5 sama 10, apalagi tak festivalihan itu. Waduh, pelajar sekali deh itu, tapi tak apa-apa sih, kita mengerti kalau diajar. Itu lagi, untung pasti temenin orang pintar. Iya, makanya ntar nyangun dong. Ma, besok saya mau cuma lapor. Oh iya, Mama harap kena juara 1 ya. Iya no Ma, so pasti itu, karena cuma saya yang paling pintar di kelas. Kalau begitu, jangan ngana kasih kecewa Mama ya, karena cuma ngana yang jadi harapannya Mama. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Ibu. Oke anak-anak, sebelum terima rapor, ada satu hal yang harus kalian percaya, bahwa nilai rapor kalian ini bukan dari ibu, tapi dari hasil kerja keras kalian selama satu semester. Jadi ibu harap yang nilainya masih rendah tolong ditingkatkan, dan yang sudah tinggi tolong dipertahankan. Jadi yang akan ibu sebutkan cukup yang masuk 3 besar saja ya. Ya, so pasti kita juara 1 ini. Idi, itu mana ya? Sudah, kita lanjut ya. Jadi yang akan ibu umumkan ini cuman yang masuk 3 besar. Oke, juara 3, 12 MIPA 3 dengan nilai 95,2 diraih oleh Saskia Regina. Aduh, apa yang kita mau bilang santap, Mami? Selanjutnya, juara kedua dengan nilai 96,5 diraih oleh Falihan. Wih, tidak sia-sia nggak perjalanan, mesti ya. Dan yang terakhir, untuk juara satu dengan nilai 98,7 diraih oleh Cinta Cantika. Wah, Cinta. Juara satu Cinta. Sekali lagi, kita berikan apresiasi kepada ketiga teman kalian yang berhasil menjadi juara di semester kali ini. Setelah penerimaan rapor ini, kita akan libur selama 2 minggu. Jadi ibu harap tidak ada yang bertambah-tambah libur ya. Iya, Ibu! Oke, terima kasih anak-anak. Ya, info healing dulu guys. Makan-makan kece ini Lea, apalagi mau bakar-bakar, beuh. Aman kalau soal tanpa, tapi masalahnya tanggal berapa kamu bisa guys? Kalau coba kotor waktu, nanti di grup kelas Jo. Nanti saya cari hari di mantorong semua Vino. Makanya kamu sembah kawan di grup ya. Ya mari jalan pulang. Assalamualaikum. Sudah pulang tentu. Sini duduk dulu, Bapak mau bicara. Jadi bagaimana hasil nilai rapor kamu kali ini, Nduk? Nilai semester saya kali ini menurun, Pak. Apa? Jadi juara berapa, Ana? Juara 3, Mak. Astaga, Regina. Kenapa Ana sejadi biongo-biongo begini? Ana tidak lihat sana Ana petaman yang juara 1? Mama ini mau kalau mau baku dapat dengan Mama petaman-taman yang DP anak juara 1. Ana ini memang tidak bisa diandalkan jadi anak. Ada Regina? Oh iya, sebentar. Duk, ono kancamu neng ngarep. Oke, Pak. Pak, pergi dulu. Oh iya, hati-hati yo. Aisyah hebat tawarkan diri jadi pemandu jalan. Des, ana mau persil tambahan ya. Sudah Pak Yadi nih. Sudah Mikanda.
Ayo joget, sekarang pergi. Bagi-bagi juga sama teman-teman gue, soalnya banyak yang mami catering. Si geng juara satu langsung mata-mata sekelas sih. Oke, dadah, hati-hati di jalan ya. Oke, dadah. Bener, memang kau liburan kemarin? Macam pezen an lia leh, cu cari dulu. Tiada, biasa saja sih. Kau nanya yang kata rau, pezen di sana macam di Bali-Bali. Bih, lebih zen di patah mau sana. Ih, itu aneh. Ih, ini kamu, biar bagini-bagini anak peda domi di sana. Ih, saya itu anak balucu. Ibu Dan, boleh mau pinjam buku? Iya, boleh. Oke, makasih Ibu. Sama-sama. Pesadap itu agip tadi, Le. Yo, anu pesadap. Kong pekan yang begini, tapi refek manganto juga anu. Kalau habis makan begini, kong sombong belajar. Ayo guys, semangat, jangan malas-malas. Oke, bestie. BTW cinta, pas libur kemarin kena ke mana? Kita lihat kan api story, pegal gara api viole. Biasalah, gak tau aja cinta. Bah, cuma di Bali juga kasihan, tidak seberapa itu. Hah? Cuma gak bilang? Astaga, toron dua saya cuma liburan di Siuri sana, sebersyukur sekali kasihan. Beh, tidak ada, sama saja DP view kita rasa. Ada Fabas dan Regina, Dan. Bukannya kamu dua tadi ke kantin. Tarang cuma beli, tidak lama, tarang langsung kamari. BTW, kamu dua belajar juga datang ke sini, atau cuma masuk ke kamari? Oh, jelas belajar, no. Fabas kan mau belajar sungguh-sungguh, supaya juara satu kayak ngana, Dan. Kenapa nggak sebuah botapi nama ini? Kalau kamu tiga, Dan, bagaimana? Kamu datang belajar? Iya, no. Diajak Besti, belajar-belajar ulang mapel yang orang tidak paham. Wih, perhatian sekali bestinya. Panggil dua orang belajar, Le. Oh jangan, terampe besti ini memang the best. Weh, yang berpiket besok mah nyapu memang sekarang, eh? Iya, iya. Putri, kenapa sih mau nyapu toh? Kita pulang duluan, Jo, eh? Yuk pulang, Jo. Kita mau nyapu dulu, ya, dadah. Okay. Rasanya mau pulang ya, guys? Heh, siapa suruh ngana pulang? Besok ngana bertugas. Lila, kita pulang. Yuk. Weh, Bapak piketnya nah. Boleh ya. Bapak lagi kita sudah dijemput di depan ini, kasihan. Tidak. Ya, sadap jongan, api bawa sama-sama dongan, abang api pulang. Kamu ini, Le. Tidak mampu kita nih, dapet bau-bau. Ngainya nak, tobat tina, Kak. Coba begitu, Le, pelai sekali. Buang dia itu sampah, Bencong, supaya cepat pulang. Dadah. Sudah, makasih ya, Regina. Kenapa maksud ini, Kak Regina? Salah kalau kita bapak puji. Tidak, Regina. Masalahnya dari tadi di perpus kita perhatikan yang sini-sini terus kita. Apa yang perasaan, Star Cinta?
Walaupun kita perasaan, tapi kita teh suka ngapa cara bilang begitu, eh? Putri, jangan pilih video yang dua di dalam itu, Putri. Sumpah aku sapu. Pergilah. Fama, mendatang bulan itu nggak ini? Pesensi sekali. Hah? Apa nggak bilang datang bulan? Hei, teh Salma bicara begitu. Woi, so kenapa kamu ini? Kamu ini cinta, tadi itu. Hei, woi, sudah. Vanes, coba lihat adikmu di dalam. Dia teman semua so pulang ini. Masih bertugas toh dia itu, Mami. Soalnya kan biasa dia PR piket di kelas. Oh, pantas dia keluar-keluar ini. Tunggu, Mami. Saya lihat jauh dia dulu di dalam. Eh, itu salah dia, Dan. Eh, ini dia, Dan. Ayo masuk. Kenapa Nana? Macam telur sengap muka dari tadi. Tapi kalau nggak teman cerita, teh papa. Kita teh senang dengan Regina itu. Kenapa Regina itu, Kak? Dia bilang kan sensi kita karena mau datang bulan, padahal dia pernah ada bicara sama kita saja yang teh baik. Atau dia iris tuh sama Nana cinta. Regina! Ya, kenapa, Ma? Cuci piring sini. Nana ini pulang sekolah cuma main HP terus. Iya, Ma. Tunggu. Duk, pergi, Jo. Sebelum Mama marah. Regina, cepat kemari kalau disuruh orang tua, eh. Iya, Ma. Ini sama cuci piring. Halo Fadel ganteng, ngana baca buku apa? Cuma baca buku fisika saja. Ngana baca buku apa? Tidak, cuma berbaring-baring di sini kita. Harus makan bagian memang dapat teman berbaring-baring. Tapi awas nggak lapar ya. Dil, hari kita perasa ini, tapi jangan kasih tau siapa-siapa ya. Asalkan ngana janji ya, tem kasih tau orang sebelum waktu yang pas. Kita kasih lihat itu video. Janji? Tapi video apa? Tunggu. Ada fotonya juga, Dan. Jangan dulu ngebuka di sini. Buka pas betul-betul ngesendiri. Terus kita minta tolong sama Ngana buat jaga itu video dengan foto baik-baik. Soalnya nanti ada saatnya baru ngesebarin ini video. Oke. Iya, San. Pas kemarin gak kasih biar dorang bakal lain supaya terkenal dalam sekolah ini. Kalau terkenal kayak artis papan atas boleh, Jo. Ini terkenal karena masuk WK. Ya aduh, belum dulu, Le. Wewe, baduru di tempatnya kamu masing-masing, ada ibu Mika, mari. Oke, semua ibu sudah absen. Sebelum kita masuk ke materi, ibu mau tanya soal video yang baru-baru ini beredar. Jadi satu orang coba jelaskan latar belakang dari video itu. Jadi begini, Bu. Waktu itu Cinta dan Regina ada bawa piket di depan situ. Kong tiba-tiba Cinta bamarah sama Regina gara-gara cara bajawabnya Regina. Kok habis itu sobaku adu mulut no dan dua. Terus siapa yang upload itu video sampai viral? Putri, Bu. Putri yang upload. Weh, iyalah. Putri, tolong kasih alasan kenapa di-upload itu video. Maaf, Ibu. Sebelumnya saya cuma iseng saja upload ini video. Saya tidak tahu itu video mau jadi viral. Oke, jadi jadikan ini pembelajaran ya untuk kedepannya supaya tidak terulang lagi. Sampai sini paham? Paham, Ibu. Oke, sekarang kita masuk ke materi ya. Besok bagian terlanjur di sekolah aja. Oke, hati-hati. Bye-bye.
Halo Kunita, kenapa? Aduh, pisah dulu. Jadi di sini Ibu mau tanyakan soal kabarnya Falihan. Apa kalian ada yang tahu dia di mana sekarang? Kurang tahu Ibu. Ibu sudah coba tanya kedua orang tuanya? Sudah nak, cuman orang tuanya juga tidak tahu dia di mana. Yang lain bagaimana? Ada yang tahu keberadaannya Falihan? Atau sebelumnya dia punya masalah di sekolah? Tidak ada Ibu. Ah, masa nggak tahu? Ngapain teman sendiri kok? So itu, masa nggak tahu ngapain teman sendiri leh? Ngapain sering makboran dia? Hi, mang kita tahu, nggak pikir kita turun modern dia? Halah, baso kalau nggak ini. Sudah. Jangan sama aku bantah. Kalau so tahu kabar tentang Falihan, kasih tahu Ibu ya. Siap Ibu. Kasihan ya. Bisa-bisanya Falihan hilang. So itu, setahuku, dia itu pernah punya masalah dengan orang lain. Iyo eh. Tapi nggak tercuriga sama Kanita. So kenapa nggak nanti sempat pikir begitu? Soalnya dia mungkin Kanita tahu di mana Falihan, sedangkan dia dan Falihan baku teman dekat. Betul juga sih, tapi biar jauh terus diurus. Nah pokoknya nanti tuh pas mukanya sama so jelaskan begini. Nah pokoknya ngana pas di muka serius ngana, awas ngana tuh bayang kakak tahu ngana eh? Tidak kasihan, percaya saja sama kita. Nah kalau untuk ngana pegestru nanti pas di muka, kalau bajelaskan jangan juga tau leto ya nu. Gampang itu, kita ini profesional. Bas, ada video tau muka saya lihat. Video apa itu? Ih, ngana pada mainin video anu. Ih, ini suara kayak kita kenal ya, tapi siapa ya? Mana ini suara ini? Makin dekat ini suara. Ih, betul tapi dugaan toh. Iya ya, oke, nggak tahu tuh kalau mau cari yang aman di mana? Aman, yang penting dia bocor kan nggak salah-salah. Kalau sama ngana aman, kita juga aman. Oh, soin rom ke motor ini dan. Wih, jangan kasih tau orang ya. Masalahnya kita percaya sama ngana. Aman, tapi kita masih syukur itu ibu anu. Hah? Siapa kan bilang ini? Tidak, ada itu ibu belok kanan tapi dia sen kiri. Hampir jatuh saya le. Soalnya dia tiba-tiba bawa belok. Tak kira ibu siapa yang kau bilang ini le. Woi, maju masuk, bahas ini presentasi. Iya, bahas suruh-suruh, macam bos. Ele, terserah kamu Jo. Assalamualaikum. Woi, tumben nggak tering milih? Tahu, sudah tahu kemana itu anak. Sebentar sore nggak mau kasih sama kita itu tanpa. Tapi saya lihat kita sebentar sore. Kalau besok nggak mau? Iya, boleh sekali kalau mau. Oh, jar sini dia tambah. Bisa di dalam sana yang tempatnya Bu Mei disogok. Oh, Mei turun masuk. Horor di sini le. Ih, so, kenapa ada balok kayu di situ? So yang horor begini sekarang pasti tersogok. Maju mas ke dalam. Is aku le, alai le, maju. Masing-masing
Jadi di sini ibu datang membawakan kabar yang kurang menyenangkan untuk kalian semua. Jam 6 pagi tadi, ibu dapat kabar dari kepolisian bahwa salah satu teman kalian atas nama Fajar Ahzan ditemukan tewas di sekitaran gedung tua. Ahzan ini diduga dibunuh dengan cara dipukul. Mau pesan ST-nya 2, sama tempe mendoan 1, sama stik pisang 1 kak ini. Terima kasih kak. Tunggu kak ya. Iya. Sangka lah kalau torang petaman itu bakal berpisah dengan cara tragis begitu. Situ tuh Tahaya heran nggak tahu. Kayak tersangka dan masa kan torang ini baru healing kemarin rame-rame konsol begini dorang. Kayak saya percaya ya. So itu padahal dorang dua itu tidak pernah bikin masalah dengan orang, tapi tetap juga berakhir tragis begitu dan. Itu ya lo, Tahaya heran nggak tahu. Vivi, ini badan kayaknya tapi cuma kirimnya. Ya gas juga buka. Menurutku gak akut saja. Tapi kayak akut sama Ren. Istep apa kak? Gimana kita kalau bawa upload video yang begini ini kita tidak berani anu. Masalahnya ini video penyogokan anu. Tidak, kita tahu emangnya takut. Terlebih lagi ntar sampai balik kelas toh. Cuman bagaimana, orang kan peduli juga sama orang pihak sekolah. Kalau ada terus-terus penyogokan begini, orang-orang yang pintar-pintar malah tidak dapat juara. Orang-orang yang basogok dapat juara. Orang yang kan, nah. Tapi masalahnya yang basogok ini orang belum tahu siapa. Dia siswa atau siswi di sekolahnya orang, orang tidak tahu siapa toh. Nah, itu susahnya. Ini saya, Kanita. Buka dulu pintu. Ngomong tadi kita. Masuk ke dalam aja dulu baru bicara. Jangan di luar, nanti orang mau lihat. Kenapa? Mamaku buat tanya kabar atau buat titip uang? Tidak. Kita bawa berita lagi soal orang pekalas. Hah? So ada masalah lagi? Macam TBRS orang pekalas itu, leh. Jadi itu, kita mulai curiga kalian, soalnya ini konflik muncul baku-baku Iko. Betul sih, tapi masalah apa yang baru-baru ini? Putri dan Vivi tadi dapat DM secara anonymous. Isinya itu cuma video penyogokan saja. Dan yang disangka-sangka, yang disogok itu terampil wali kelas. Hah? Ibu Mei? Betulan ini? Kita main-main ini, soalnya yang bahasa ogok ini tuh orang belum tahu DP identitasnya. Entah dia dari kelas satu orang atau kelas lain. Bagusnya corang cari tahu, siapa tahu berkaitan dengan yang memukul kita, dengan yang bikin Ahzan tiba-tiba tewas. Nah iyo, boleh itu. Bagaimana kalau torang panggil dorang Rafa dengan Vicky bantu torang? Ini juga kan satu bulan, ini sewaktunya ngabarin publik. Tapi, pelan-pelan saja dulu, sambil torang cari bukti terkait dalang di balik tiap konflik ini, dang. Boleh sih, tapi betul nggak percaya dorang dua itu? Kalau soal cepat dapat info, bisa dipercaya, salam bisa kesana kemari, ya cuma dorang dua. Oke, dorang dua saja. Tunggu kita hubungi dulu orang. Apa yang mau kasih nyuyi ini kawan? Manja ikut kita. Tapi sebelum kita kasih tau kamu, kamu udah janji ya jangan kasih orang lain. Terus jangan sampai kaget. Iya janji. Manja ikut kita, nanti kita cerita. Duduk dulu di situ. Ya, jadi apa yang mas tau ini? Tunggu dulu ya.
kalian, mau betul ini? Iya, kasihan. Dari sama kita duga, yang diduga kan yang bakal keluar, sumpah. Bagus, tadi. Jadi, gimana bicara sampai gak di sini ini? Manjo, dulu, nanti sementara kita cerita. Jadi, baginda cerita. Jadi nggak selama satu bulan tinggal di sini, tapi nggak pernah tahu kan? Iya, dorong tahu. Soalnya setiap satu minggu satu kali, Konita ambilkan uang dan barang-barang yang kita butuh di sini. Jadi selama satu bulan ngantai sekolah ini, nggak apa-apa di sini? Selain bapak periksa dengan pengobatan di sini selama satu bulan, selebihnya kita coba ingat-ingat siapa yang bapak pukul kita. Terus sisanya kita bantu-bantu Konita. Pantasan Konita sepintar MTK akhir-akhir ini. Ajaran yang siapa dulu dong? Bye-bye, Kanita. Bye-bye, Nisa. Waalaikumsalam. Kenapa, Tante? Astagfirullah, headsetku dapat tinggal. Oh iya, Tante Andi sambilkan barang-barangnya Falihan. Oke, Tante. Semoga perjalanannya lancar ya. Yeah, waalaikumsalam. Anissa, kenapa-kenapa? Oh, jadi selama ini gak sembunyikan Falihan? Hah? Tidak kok. Kenapa sampai gak sembunyikan dia? Begini, Jo. Supaya gak tahu kronologinya, gak ikut juga kita ke sana. Ya, Manjo. Hi, Sodi yang telepon, Sodi yang lama. So itu, pelama le. Yalah, sengaja kok buat tunggu kamu dua pelama. Lah, kok dorang di sini, Kanita? Ngapain juga di sini coba? Sudah, nanti tenang bahas di dalam saja. Konita bukannya? Sudah, Nisa tahu. Nisa. Kanita ini buka dulu. Tidak tahu nggak, bingung, nanti kita jelaskan di dalam saja. Ya, cari saja. Selain Valian, kamu-kamu ini belum tahu toh masalah yang baru-baru ini? Kasus apa lagi ini? Cok, kamu buat dulu ini video. Ih, demi apa, Cok? Di luar nalar. Sumpah, bikin takut orang berkelasiin, Le. Bebanyak DP masalah. So itu, Le. Macam tepis-tepis ini masalah ini. Boleh kita minta DP video itu? Kita menonton-nonton ulang, siapa tahu dapat petunjuk, toh. Boleh, tunggu kita kirim. Jadi, mumpung torang bakumpul begini, mari jauh sama-sama torang cari tahu identitas siapa yang bahasa begini. Jujur. Anak malas le, bro. Jangan malas-malas. Apa tuh terdapat dari pelaku? Tuh dikasih yang geprek, be. Sadap. Ih, kalau begitu anak semangat ini. Tunggu. Modelnya ini yang basah macam familiar, le. Ingat baik-baik dulu. Nggak pernah lihat di mana. Ah, sumpah. Pernah kita lihat, tapi di mana, Waduh, ini mah kita berapa curut turus ke siang, Mana yang jungler? Bas, makan dulu, Iya, Tante. Balik lagi. Hanya bertarung untuk diriku sendiri. Bas, habis main langsung makan. Tante itu masak makanan kesukaanmu itu. Yo, Tante. Sedikit lagi. Hah? Susah papi aku nih ini. Mana privat lagi? Motor si pelaku. Maksud?
Barusan kita dapat DM dari orang yang tadi kenal. Terus dia kirim nih foto motor ya. Ntar si pelaku. Pelaku apa ini? Nah, terus ada video yang dia kirim. Coba video apa? Hah, jangan bilang. Mai, ini uang kue, pas sudah itu. Iya, Lai. So di sini dan dua sekawan ini. Awas, ada cinta dengan kawan-kawan. Apa cinta, ngam terakhir kita? Iya lah, teh ada, Lai. Ih, macam kakak jam tangan ini cinta. Apa? Jam tanganku? Iyo, malah lebih gagal kalau ngangkas kita. Lebih untuk kita. Ih, peganteng. Cowas, kita mau pesan makanan. Oh iya, siap kak. Pelan kamu doi ini, Le. Ya, rasa teh, bisa yang bikin mantai. Aus, bray, kong kamu tiba-tiba apaan, gini? Soal video itu, kak? Iyo, apa tadi pas jam istirahat, kita dikirim video penyogokan dengan motornya si penyogok. Hah? Iya, kak? Terus itu motor pernah kita lihat di parkiran Pastor Mbah Hiling sekelas lalu. Berarti dari pelaku ini bisa jadi trompet taman kelas? Yap, betul sekali. Ini dep foto ya? Yang betul, ini dep foto. Nggak tahu itu motornya siapa, Lian? Cinta, motornya Cinta itu. Nanti video dulu, nanti kita tangan, nanti kita menyusul. Oh iya Dan. Kita minta maaf ya, soal lalu kita bilang pengasin sih. Soalnya tak lama banding-bandingkan kita dengan Ano. Oh iya teh papa, so kabar lama juga itu. Walaupun begitu kita merasa bersalah, so bikin anak emosi. Tambah viral tuh rampai video yang baku bantah lagi. Jujur, kita tidak terlalu berpusing nanya itu video, cuma di situ kenapa pakai kata-kata yang bikin kita sakit hati. Makanya itu kita minta maaf memang kenangannya sekarang, karena lalu kita tewati kerbau yang menepi perasaan. Iya sudah Jo, kita sama maafkan. kalau batuk minum? Cinta. Kita tahu kenapa suara sama ngantuk kita baru pusing kepala aku. Oh iya Dan, kita sumpi bayar dulu. Tunggu ya. Berat sekali mata aku, baru sakit sekali juga kepala aku, sumpah. Iya, sadik lagi terang pergi, jangan lupa paksa. Weh, kemari Jo, lama deh. Lumayan agak lama. Masih basa-basi tadi, soalnya pelama itu minuman dia minum, kenapa salah? Setiap ada di dalam. Ini kunci motor ya? Mau kemari kunci mobil. Kasihan. Yang sekarang apa tidur ini? Aduh, kasihan. So bingung anak mami yang satu ini.
Kenapa sayang? Bingung Ana. Jadi bagaimana? Nggak mau tidak? Boleh, dengan DP bayaran yang lumayan kita mau. Bagus. Buat target pertama, kita rasa valian mudah sih. Menurutmu bagaimana? Iyo, tapi bagaimana turun bicara batirur ini? Apa turun harus cari waktu yang cocok? Kalau begitu, ngamate-mate dulu dan jadi nanti nggak tahu kapan waktu yang pas. Oh, kita punya ide. Jadi bagaimana? Deal tuh? Apa kamu rasa-rasa ini kak? Kamu kira lucu ini? Lapas kita. Ih, kenapa? Lucu kok bagi orang? Apa kita pesalah sampai kamu dobekan bagiin kita? Mana mau tahu kenapa? Seharusnya kita yang juara satu bukan ngana cinta ataupun valihan. Kamu dua suara rebut kita pehak. Kamu juga harus rasa DP akibat. Perempuan gila laki-laki sinting memang cocok kamu dua ini ya. Hahaha, bodoh amat. Mencoba lah abas. Sama mana tuh kunci motor? Apa nggak tadi yang bawa? Iya ada ini, antar dulu kita. Iya, boring nak. Astaga, hampir lupa. Apa lagi ini kak? Gina! Gina! Perempuan gila yang mana ya? Ayo mas. Bye. Kalau dilihat-lihat, DP model yang basuh kekini macam perempuan kan? Tapi DP gestur macam pernah kita lihat leh. Ya, coba nggak ingat-ingat. Di mana pernah lihat? Tunggu, kita menonton dulu deh video. Baru nanti videonya ini mau diupload. Temu dapat tahu kata orang. Temu diinterogasi kak. Yes, cukup dia. Yang bahasa gue ini pakai jam tangan. Mana sih Nana lihat? Fix, cinta. Apa ada jam tangan ini yang tadi kita lihat di kantin? So, ini jam tangan yang ngetegur tadi itu. Tapi jangan terang main tuduh-tuduh, guys. Terang cari dulu bukti, supaya terang betul-betul yakin sama ini pelakunya ini. Kita tahu di mana terang bisa dapat itu bukti terakhir. Kalaupun tapi dugaan benar, dan itu bukti masih merujuk sama cinta lagi, berarti so pasti dia DP pelaku. Baru, bagaimana caranya? Ya, jadi kenapa ngepangit orang dua? Macam rame juga Ana lihat di dalam ini, banyak motor. Serius ini, jangan kamu udah kaget. Kenapa kak? Ada apa dengan rumahmu itu kak? Iya, tidak . Ih, seramai kamu . Ada apa ini kak? Hei, kenapa mati? Kaget tau? Tiba mimpi kita ini tuh. Sudah, nanti kita jelaskan. Duduk juga dulu. Nah, baru kenapa kamu suruh kita dengan Vivi kemarin nih? Waktu bahining itu, ada sempat nge-video cinta bercerita dengan mama dan kakaknya, toh? Iya, kita video. Kalau mau lihat, tunggu ya, kita cari. Ini ya, videonya. Coba kamu lihat tangan kirinya. Pasti dia bapangku pake tangan kanan, terus dia bajentik-jentik jarinya, toh? Iya, Anu. Kayak di itu video penyogokan. Tunggu, weh. Apa kamu bicara-bicarakan ini? Supaya jauh sekali kamu pembahasan. Coba jelaskan dulu dari awal. Turan teta, turan ini baru datang. Jadi begini. Baru-baru gue juga turan kelas ini, leh. Tunggu. Karena ini penyogok sudah dapat tahu, turan apa aja ini video? Tapi iya, dan sedua-duanya turan ditemukan di situ. Coba dapat tangkap kata orang. Mau ditangkap apa janganan? Di video itu, jangan lupa cantumkan bukti motornya cinta. Tapi siapa mau edit? Sini, kita Jo. Oke, kalau yang membuat akun drive samaran untuk bawa update video, siapa mau? Kita Jo, kita. Oke, begini Jo. Backing sekarang, baru torang sebarluaskan itu link. Entah kamu sebar di kom PWA, IG, atau bisa juga di Facebook. Intinya, itu link itu harus tersebar. Weh, baru deh tampaknya kamu masing-masing, ada tamu datang. Oke anak-anak, perhatian. Jadi hari ini kita kedatangan tamu dari bapak-bapak kepolisian. Ibu harap semuanya perhatikan ya apa yang akan disampaikan oleh bapak-bapak ini. Perhatian adik-adik sekalian, boleh saya minta waktunya sebentar?
Jadi, datangnya kami di sini itu terkait penyelidikan atas hilangnya Ananda Cinta. Cinta tidak terlihat dari sebelum jam 6 kemarin hingga dini hari. Selain itu, Cinta diduga membawa mobil Avanza hitam miliknya. Jadi, siapa tahu di antara kalian ada yang melihat Cinta atau mobilnya, tolong bersuara sekarang. Kemarin saya sempat lihat dia, Pak. Saya lihat dia di Rocket Chicken kemarin dengan Regina. Ini ada buktinya, Pak. Boleh saya lihat? Boleh, Pak. Ini fotonya. Kalau boleh tahu, siapa Regina ini? Teman sekelasnya Torang, Pak. Tapi dia tes sekolah hari ini. Di mana rumahnya? Astaga, suka mana anak ini? Indri Gina juga itu ke mana? Bah, dorong dua tiang angka. Bodoh amat, akan bicar sanir yuk. Berhenti, diam di tempat. Anda akan ditangkap. Tekan barang Anda. Woi, bajingan! Dilarikan torang! Woi, berhenti woi! Berhenti, atau saya tembak! Satu! Dua! 3. Atas nama Saudara Fajar Abbas, Anda diduga telah membunuh teman sekelas Anda sendiri yaitu Saudara Azan, meneror Saudara Falihan, menyekap Saudara Cinta, dan membantu tante Anda sendiri yang diduga sebagai penerima uang sogokan. Bagaimana penjelasan Anda mengenai pernyataan tersebut? Kenapakah kita suka? Dari kesaksian Saudara Fajar Abbas dan bukti yang telah dikumpulkan, Anda diduga menyusun dan melakukan teror terhadap Saudara Cinta. Bagaimana tanggapan Anda mengenai pernyataan tersebut? Memang dia pantas diteror. Kita sama duluan ya guys. Kuliah, mau bawa apa lagi kita di sini? Kita sorry jemput di depan, kayak kasihan. Sorry, tidak terlalu hafal. Parah. Pas kemarin yang kasih biar dorang bakal lae supaya terkenal terompet sekolah ini. Kalau terkenal karena kayak papan art. Kalau datang senang, nona cukup ramah.
kau bicara persetan logika. Woi, itu cinta yang tadi ya teh? Semuanya kan panjang sebenernya. Gak bisa. Udah, tidur. Bendisin, aktor bagaimana? Aman. Oke, suasana sore hari ini syuting. Gimana? Baik-baik saja. Tidak. Kekuatan mongol aman? Tidak. Oke, tidak. Lama banget. Oke, nyanyi, Bu. Oke, guys, selamat datang di kelas 43. Saya lagi istirahat, guys. Jadi dorang makan, minum sambil bermain-main. Cerita-cerita biasa kelas 3 kan. Dia semua lulus. Oke. Okay? Yeah, terus. Jangan lupa nonton filmnya yang 43. Mari gede enggak ada bajau supaya tidak perlu mode-modein. Yo, kita balik di luar. Bro, kau balik dikit. Ben. Hari hari ini torang syuting yang bagian scene healing, oke? Okay? Satu hari kita tidak mandi ya, guys ya. Tetap pantau di IG-nya kami 03 Expose. Good job. Action. And tai. Action. Emang dia tuh pantas di terap. Sorry, suara cowokku. Mata. Kuti, eh. Kuti kau. Pasti buru mana? Kau tuh kena bingung. Acur ya, apa pembaga atau men. Le, awas, kita mau pesan makanan juga nih, Le. Oh iya, siap, Kak. Oh, so di sini dan ini dosa kawan ini. Kasihan editor, totalitas tanpa batas. HBD Tama, HBD. HBD Tama, HBD. Assalamualaikum. Aduh. Sulit, hey, hey, good morning. Orang cuma tidur, guys. Hey. Karena aku mencintaimu dan hatiku hanya untukmu, tak akan terhadap
apa bukti? Payah bos. Jangan anu, mau dimarahin nanti terang. Ayo kita video lagi anjir. Kamu bawa apa deh? Apakah dia baru datang? Kamu mau jemput? Begini dulu. Tunggu, tunggu, sabar. Action. Maaf, pakai gula. Action. Regina. Mana lagi? Belum apa-apa ya, kasih yang sotepar. Ibu udah pada nengok tadi itu anu. 1, 2, 1, 2, ada 2. Lupa ya. Rafida, Mam. Masih berlanjut. Kenapa ini lebih penonton nih? Masih berlanjut. Anak-anak kepala batu memang. Baru kita aktor.